kami dari SRC atau UKM mendapat kepercayaan untuk pengadaan barang atau pelaksanaan bansos. Nah, ini saya sedang di kantor pos di Semarang. Ini adalah pasukan yang akan membagikan bantuan dari Pemprov ke Kota Semarang. Ya. Prosesnya gimana nanti? Ambil ini aplikasi kita hidupkan terus pakai ini di foto Pak orangnya. Aplikasinya mana? Ada contohnya enggak? Kita ini Pak. Kita ada. Oh iya iya iya. Paposnya punya? Punya Pak. Enggak punya paposnya aja. Punya paposnya aja. Iya. Ayo enggak usah mepet-mepet enggak apa-apa. Naksir ya kalau mepet-mepet. Ayo minggir. Iya. Wah, ini oke banget loh. Oh iya. Nah, pun jenengan karo aku ya, Mas. Iya, Pak. Dan benar rusak kita ini. Ini akan dijeda. Merasa jalur bali bose masa aku kita buat kok bat ini oke kok amin ayo makanya alhamdulillah sehat dan luar belum ya sabar rasa benar-benar santai baik aku lagi di HRW ya santai namanya apa? Leci oh Leci aplikasinya apa itu namanya? ID Flip tahu nggak teman-teman? Hah? Oh ya. Grogi pak. Hah? Namanya aplikasinya apa? Delivery job. Hah? Iya terlalu. Orang masih kenyang mbak. Boleh delivery job pak. Apa gitu? Delivery job. Nanti kalau sudah sampai, terus umpama jenengan saya orangnya sampai ke saya, terus saya aku nggak pakai. Foto pak. Saya difoto. Sesuai KTP dan KK. Sesuai KTP dan KK, Pak. Saya difoto sesuai KTP KK. Iya. Oke, terus setelah itu? Setelah itu kita tanda tangan untuk menguatkan bahwa orang tersebut betul-betul sudah menerima. Tanda tangannya di mana? Di HP ini, Pak. Oh, nanti di sini. Iya. Terus pakai obong ini. Pakai tangan, Pak, biasa. Pura-pura ngono. Iya. Mana ora podo? Di mana? Ora podo karo asli ini nang anggota tangan ini. Itu orangnya Pak kalau bersama Pak. Kita kan sudah jujur ngata ngeyel sih. Tapi sudah ada data. Terus kemudian Anda masukkan ke datanya itu setelah tanda tangan Anda kirim ke mana? POD Pak. POD ini apa? Artis statusnya itu Pak. Oh iya, POD ini apa? Bahasa Inggris soalnya Pak, saya berdua ya lah, POD ini apa? POD ini itu potot tadi orangmu itu ya soalnya kue ya itu malah ngejar emosi ya pada ya pas kaki-kaki nah itu di foto gitu foto terus kemudian dimasukkan ke situ ya. selesai Pak jadi tugas selesai amarat sudah selesai amin ya Pak kesehatan ya setelah sampai itu Mas terus gimana Mas nanti ini koding untuk Pemprov Pak sama Dinsos nanti kami sudah sediakan portal khusus untuk mengecek transparansi produksi harian. Jadi tadi Mas siapa namanya? Pak Faizin. Pak Faizin. Iya, ini kan hampir lebaran, Pak. Mau minta izin. Iya, gitu. Ya, oke. Okay. Pak Faizin ini setelah menyampaikan selesai. Iya. Di foto berarti juga sudah selesai kan? Di deliver wajahnya di foto. Sesuai dengan KTP. Foto wajah, NIK sama KK, Pak. Oh jadi tiga bukti pendukung. Tiga bukti langsung cekrek. Iya. Tugas sudah selesai. Betul. Langsung data semua masuk ke storage-nya. Ke monitoring. Ke monitoring jenengan. Itu berarti kita sudah bisa baca ya? Sudah bisa baca harian Pak. Harian. Jadi langsung itu bergerak terus. Betul. Oke. Mereka akan langsung masuk kepada alamat yang dituju. Nanti penerimanya akan dipoto wajahnya, kemudian ada nik dan KK-nya dipoto sehingga terkonfirmasi. Data langsung terbaca oleh PT Pos dan otomatis oleh kami. Dan pergerakan itu harian real time. Mudah-mudahan ini cara yang cukup praktis kerjasama antara Pemprov dengan PT Pos dan mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menerima dengan baik. Buat yang kurang nanti akan kita carikan apa cara-cara berikutnya agar semuanya bisa terbantu dengan baik. Inilah pasukan-pasukannya. Sudah siap? Siap. Oh, mantap ya. Nggih. Okay. Ya, matur nuwun.
bantuan dari pemerintah ya, bermanfaat sekali. Saya dapat bantuan lagi, dapat bantuan Pak, terima kasih sekali atas bantuannya dari pemerintah. Terima kasih. Alhamdulillah saya dapat bantuan, ya sendiri nyambung. Nyambung. Kalau buat nyambung kita Pak, ini nanten terus sampah kumpul ke, ini nantang kerja, tempat duduk kan. Sudah di PHK, dulu pernah kerja karena saya dulu kumpul sama adik di sini, itu adiknya sakit di rumah sakit, jadi aku nunggu di rumah sakit. Terus habis itu sudah nggak bisa kerja lagi soalnya lama liburnya. Saya cuma dikasih anak aja, nggak ada pensiun, nggak ada apa. Tetap semangat, corona pasti tinggal.